ama bilang ayah, kalian berdiri tegak. Kalau bu ama bilang ibu, kalian jongkok. Kalau bu ama bilang nenek, kalian akan dungkuk, menunduk. Kemudian kalau bu ama bilang kakek, kalian dangak. Kalau bu ama bilang adik, kalian ke kiri. Kalau bilang kakak, kalian ke kanan. Oke, sudah siap? Oke, sekarang bu ama akan bercerita. Kalian nanti dengarkan instruksinya. Suatu hari di sebuah keluarga yang sangat bahagia tinggallah kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka adalah keluarga muslim yang senantiasa taat menjalankan ibadah. Tibalah malam hari, ayah, ibu, nenek, kakek, adik, kakak, mereka sholat berjamaah. Ayah memberikan nasihat, "Hai anak-anakku, ketika kalian sholat berjamaah, kalian akan mendapat pahala 27 derajat. Akan tetapi, ketika kalian sholat sendiri, kalian hanya mendapat 1 derajat." Iya. Dengan demikian, kakek, ayo gimana kakek? Nenek, ayah, ibu, adik, mereka selalu sholat berjamaah.